Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam ini saya bersama dengan para jemaah ya pergi ke Suq Ka'kiyah lil Jumlah ya. Pasar Ka'kiyah untuk bandel-bandel lah. Untuk bandel. Suq Ka'kiyah di Ka'kiyah ini. Selamat. Di sinilah tempat di mana tuan-tuan boleh berburung. Ada sana. Kiri belakang, belah belakang ada jubah banyak. Ya. Terus. Kalau dahulunya kita di Suq Jaafariyah, tapi sekarang ni Suq Jaafariyah sedang berlaku renovate. Jadi di sinilah semua bandel-bandel, borong-borong ya ditempatkan. Jadi semua boleh beli. Ala kafalah. Wes mia-mia. Okey. Ya. Semua boleh beli secara borong dengan tasbihnya, dengan emasnya kan, dengan macam-macam tasbih ada kan, cawan pelbagai yang tuan-tuan boleh dapatkan di Suq Ka'kiyah kan. Contoh macam tu, minyak wangi ya, secara bandel kan, mainan pun ada. Ya. Okey, kedai-kedai jubah ya. Boleh, boleh. Ini. Ha. Alah, kafalah boleh. Ya, ini jubah, jubah abaya. Jubah budak-budak. Ya. Macam-macam ada. Abaya apa semua? Iyalah. Okey. Kitchen, tasbih-tasbih. Nak bagi-bagi hadiah ni bolehlah ni, kan? Macam jam apa semua. Semua ada dekat Suq Ka'kiyah. Semua barang-barang ada kat sini. Halak, halak. Kaifal hal. Ya. Ya. Ah, ni yang masyhur. Ni. Ni, cakap Melayu senang. Ya, ya. Ha, ya. Dengan dulu lihat dulu. Orang tua kita ni. Ya. Salam. Alhamdulillah, Taibin. Yan.
Ah, sini murah. Ni saya kenal lah ni. Pak tua kita ni. Cakap Melayu je murah. Cuba abaya ke laki ah. Lelaki. Ada jubah. Lirajal. Lirajal, lirajal. Ah, ya, ah, ni memang kenal ni. Saya kenal lama ni dengan pada sejak Fariah lagi. Kan. Ah. Siapa dia tutup sekarang sini? Sama sini, dah. Senang, satu kedai ni senang. Nak cari apa ke apa semua. Ah. Tahu. Tawar menawar lebih. Ya. Kedai 67 ni. Ah, ya. Ah, senang. Kalau orang KL semua ada insya-Allah. Okey, yalah. Eh. Masya-Allah. Ala. Ya, ya, ya. Ya, ya. Parfum pen, parfum cincin, parfum poket, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya lah, ya lah. Ah, dia nak tunjuk juga dia punya ni. Perfume, perfume pen. Pen, pen. Okey, okey, okey. Parfum poket, ya. Ya, ya. Perfume poket. Sini. Ya, ya, ya. Ya, poket, poket. Poket, parfum poket. Ya, ya. Ya Allah, masih, masih. Insyaallah. Pin pocket. Insyaallah. Ya. Ah, ini kedai apa? Ya. Nah, ah, sebelah kedai tadi. Ya. Macam-macam ada. Ya. Jadi sini tuan-tuan bebaslah. Bebas nak ke mana pun. Kalau sekiranya ada kenal, mudah lagi lah. Ya. Ada kenal, ada kenal jemaah. Allah alam ya. Ini memandangkan sebab jemaah umrah lepas ni dah ada penangguhan apa semua oleh Kementerian Kesihatan. So kita yalah kan, kita ikut je lah kan, akur apa semua dengan apa yang berlaku. Cuma saya buatkan video ni untuk tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ya. Boleh mainan ke apa semua boleh. Banyak tuan-tuan lah sini. Tak kurang daripada 12 sorry, tak kurang daripada 200 kedai lah. Biasa saya bagi masa dalam 2 jam tuan-tuan boleh datang ke sini untuk melihat-lihat barang, mencari barang apa semua, tapi nak kena ambil bas lah ataupun taksi ya, untuk datang ke sini. Kurang lebih kalau datang sendiri taksi dalam RM40 lah, RM40 ke untuk datang satu hala lah daripada daripada hotel di Mekah untuk datang ke Kopiah. Kopiah pun ada, masya Allah. Wah ni harap kefalan. Jadi inilah dia suasana di pasar Kak Kiah. Tuan-tuan boleh datang dan membeli belah kan. Membeli belah, lah beli belah kan. Cari apa pun boleh. Sejadah-sejadah. Apa cakap tu? Allah. Batu cincin. Tentang,
Hai Falan. Ya marhaba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ni? Kemenyan. Masya-Allah. Ina ya, satu tong. Hari ni 10 Januari 2022. Cuaca di Mekah cukup baik ya. Cuaca di Mekah baik. Suasana hari ni ya, dengan suhu kurang lebih dalam 25 celsius, tidak sejuk dan tidaklah terlalu panas. Mungkin sebab bulan 1 kan dia, kalau Madinah sejuk. Ya, makin lama turun ke Mekah, turun-turun dia panas sikit kan. Hujan belum lagi lah kan? Hujan belum lagi. Untuk hari jadi Madinah meletup. Bezanya sini dengan Suq Jafariyah. Sini semuanya barang-barang aja. Saya tak nampak lagi ada orang jual kurma ke apa semua. Sedangkan di Suq Jafariyah dulu, kalau tetap ingat, kalau tetap pernah pergilah, dia ada kurma, ada kacang, ada kan. Bukan hanya semata-mata barangan saja. Yang macam-macam ada. Sana lagi besar, lagi luas lah. Sana lagi luas, lagi besar berbanding Kak Kia. Di sini tak ada yang niaga makanan. Semuanya barangan-barangan aja. Ya. 200 kedai, kurang lebih dia persegi aja kawasan ni. Ini kita dah patah balik semula ke bahagian sini. Saya nak tengok bahagian atas kalau ada apa-apa kat atas sekarang ni. Ya. Kita pergi ke tingkat 2 tengok. Dia 3 tingkat ya, tapi tingkat atas macam tak apa hidup sangat. Tengok apa yang ada lah di bahagian area atas ni. Nah, ni tingkat 1 tadi ground floor, ni tingkat 1. Ada juga pinggan-pinggan. Ni pinggan-pinggan sebab souvenir letak kat rumah nanti ni.
Assalamualaikum. Kepala. Tayyibin. Alhamdulillah. Dan oh, ni pun sama juga. Kedai-kedai abaya apa semua. Yalah. Okey, ni ada perfume. Oud, ya. Wah, ini padu ni. Semua barang-barang perfume semua ada. Harap kefahaman. Di atas ni pun kepelbagaian juga lah ni, beg-beg beranak apa semua ni kan. Nak jual, tapi kalau tuan-tuan naik airline tak boleh pakai beg macam ni kan. Nanti dia tak bagi, dia kena masuk dalam kotak. Sekarang ni semuanya nak kena pakai bagasi apa semua kan. Bagasi apa semua. Semua pun ceria. Ialah memberikan wajah-wajah gembira untuk semua jemaah-jemaah yang datang. Sebab yalah, tak bolehlah jual mahal sangat kan. Kalau sombong apa semua, siapa datang? Jadi kena muka ceria, kena tarik pelanggan, tarik customer dengan cara tersendiri lah. Ya, ni bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni banyak kedai tak buka. Lazimnya jemaah suka satu floor je kan. Ni dah dua floor ni. Ni dah pintu tadi ni. Pintu keluar tadi kan. Belah bawah. Kita pusing tengok belah sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepala. Alhamdulillah. Okey, ya, ni baru nak renovate ataupun baru nak face mask pasal. So banyaklah kedai-kedai masih tak buka lagi. Mungkin pasca pandemik ini dia orang jadikan macam store saja buat penyimpanan ke apa semua. Ni kedai-kedai sejadah. Sejadah-sejadah. Okey, Masjid Haram, Hajarul Aswad, ya. Mungkin Cina Muslim kot kan. Ya, Pak, assalamualaikum. Ni ada juga jual-jual souvenir. Ni kedai-kedai mainan. Oh. Ni dah kurang lebih macam Mr. Toy ni ni. Kan banyak betul mainannya. Meh, semua pemain China ya. Kita Malaysia pun tak kurang kan. Mainan-mainan macam ni. Tapi bolehlah kalau tuan-tuan nak cari untuk anak-anak apa semua kan. Ni semua borong ah. Ha, dua kedai dia ambil ni. Dua kedai sama. Asyik tahirin. Apa ni yang pop-pop ni. Ni budak-budak beli dekat apa nama Shopee je ni kan. Okay, ni banyak ah. So belah atas ni ada banyaklah yang kurang lagi. Ni boleh naik lift eh, boleh turun. Ada lift. Turun tangga lah. Oh, my God.
Okay, tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam bahagia daripada bumi Makkah Al-Mukarramah. Ini ada kabar kecil.